Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan para subscriber pun di MTR dimanapun Anda berada. Kali ini ada satu kendaraan Absolute Revo ya, ini tahun lama. Kalau dinaiki atau kalau berjalan di area sini, di area gear depan itu berbunyi kretek, kretek, kretek gitu. Ya. Ini sebetulnya gear depannya yang sudah agak rusak, rusak banget sehingga tapi agak rusak. Tapi berhubung ini yang punya motor belum bisa mengganti satu set ini ya, gear sama rantai atau sprocket lah. Jadi ini saya akan akali saja. Ya. Dan ini sekaligus tips dan triks untuk Anda bagi yang belum bisa mengganti rantai set ini ya, yang sudah berbunyi kretek kretek apabila ditaiki. Kita lepas gearnya ya, bolt 10-nya. Sebentar tak memposisikan tripod dulu biar tidak kena kunci. Nah ini yang saya maksud, ini apa, mata gearnya sudah bengkok ke depan ya mas. Ini pemasangannya kan tadinya begini, ini cara mengatasinya hanya dibalik saja begini. Nah lah, kenapa kok bisa bunyi kretek kretek, karena ini udah bengkok ke depan ya, ini gearnya udah bengkok ke depan, akhirnya nyangkut di ini, di apa, di lubang-lubang sini ya, terutama di as ini nih, ini susah dilihat ya, pokoknya begitulah. Nah ini jadi cara mengatasinya dibalik begini. Nah ini trik sifatnya untuk sementara, bukan untuk permanen. Kalau pengen permanen ya diganti gitu ya, ganti. Nah sekarang tinggal saya pasang ya. Nih lihat posisinya begini, jadi yang mengkelung menghadap ke belakang, jamin tidak akan bunyi ya. Nah posisinya begini, terus ini tak pasang, nanti ini apa, rantainya kita lumasi sedikit lah ya. Nah ini sudah terpasang ya, ini sudah saya balik. Ini tak jamin setidaknya meminimalisir suara yang trek 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 apabila motor ini ditaikin. Nah pemirsa, mudah-mudahan tips saya ini bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi para pengguna motor-motor manual seperti ini ya. Bahwa ada kata ya saya yang salah, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.